Halo guys, kembali lagi bersama saya Randy Andika. Nah ini berapa hari ya di rumah ini? Sampai berapa hari ini yuk? 4 harian kayaknya udah. 4 hari 3 hari ya? Iya. Nah dari kemarin-kemarin nggak sempat bikin konten guys, soalnya nggak enak badan. Ya sampai sini sakit aku. Mesti kalau habis kerja itu seringan sakit. Terus, nah ini udah selesai dicopotin semua sama Wahyu kemarin sama Om Imam, ada Rido juga. Ternyata nggak gampang ini melepasnya, apalagi yang di cabinnya ya yuk, susah ya yuk. Yang cabinnya yang susah. Kepotong gitu kan? Ya stikernya itu kepotong guys, soalnya udah kena cat terus kena pernis gitu. Yang belakangnya juga ada yang susah. Soalnya ada yang enggak didasarin hitam gitu. Oh iya, masih ada sisa-sisa 3 dimensinya ya? Dikit doang tapi. Terus ini kemarin aku habis berangkat. Berangkat banyak lecet-lecetnya yuk. Kena di tol. Terus kesruk-kesruin. Ya orang ngoleng gitu. Nanti tak liatin guys, kalau yang pas aku nyari di tol kena plang merah ya di selebornya. Ya masih berantakan ini, masih banyak sisa-sisa stikernya ini. Ayo, ambil kameranya yuk. Ntar dulu, sabar. Nah ini di apa di apa ya namanya di ya apa ya kretekin, kelupasin. Ah, dikelupasin lah. Nah ini dikelupasin. Soalnya nggak bisa gitu guys. Apa? Udah dicet kan, udah dicet terus kena stiker. Stikernya itu kan dikelupasin. ikut sama cet-cetnya juga. Jadi mau nggak mau harus dicopotin semua. Entah ini nanti di blok hitam atau di blok putih atau ada yang sama kayak gini ya, kalau ada yang sama kayak yang di pengaman ini nanti di apa di blok, kalau ada yang blok putihnya nanti di blok putih, kalau nggak ada blok putihnya ya ditemen dulu terus dicat. Kalau blok putih emang gampang nanunya, misalnya di ngelupasin gitu sama aja. Oh, sama aja. Sama aja. Yang penting bukan anu ya, yang penting bukan yang 3 dimensi kan? Sama aja. Nah. Ini masih bingung, guys. Ayo komen kalian. Ya yuk, gimana langsung ini? Biar langsung aja. Oh, ya enggak apa-apa. Ini aku masih bingung aslinya, guys. Kalau maniak-maniak dulu, kalau maniak ya, kalau maniak dulu mungkin taunya Krebeka, kalau sekarang kan ada juga Rero, yang baru sekarang Rero. Kalian itu pilih guys, Rebeka apa Rero? Apa ada yang lain? Nah, apa ada yang lain selain Rebeka sama Rero? Ayo kasih saran, biar apa ya? Biar apa ya? Biar menyala. Biar menyala. Ayo guys, komen, 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 komen cepetan. Di komen sebanyak-banyaknya, di like juga sebanyak-banyaknya. Nah ini tampilannya sekarang yuk. Ambil kameranya. Ambil aja. Tega, pakai 0,5. Ya untuk cabinnya masih glowing banget guys, tapi yang masih ada yang ikut loh pecetnya loh yuk. Iya sebagian, ya, yang di kayak kayak gini itu loh ikut tuh kan sebagian. Ya glowing banget, orang baru keluar dealer cuman habis berapa bulan gitu langsung di blok ya. Langsung ditutupin stiker ini nih, masih berantakan nih. Nah ini bagian depan-depannya ini glowing pokoknya, nggak ada terus untuk lecet, pokoknya ini glowing banget.
Ini guys, kalau untuk yang nggak ikut-ikut gitu. Terus apa lagi ya? Nah kalau untuk lampunya yang ini nanti sekalian pas apa? Sekalian pas di crosser, memang sengaja nggak dipasangin kemarin-kemarin, cuma dipasangin lampu seadanya biar kelihatan kalau truk gede gitu kan, kalau pas nyalip gitu, kalau nggak ada lampu ininya kan nggak kelihatan kalau truk gede, bisa membahayakan yang di depan. Nah ini guys, kemarin hampir aja kena pembatas jalan, pembatas tol itu. Nyalip kan, nyalip dari kanan langsung ke kiri, habis itu mobilnya yang kanan itu kan aku menggunakan bahu jalan. Terus mobilnya yang di kanan itu ke kiri. Mau nepi juga. Untung apa? Mau nepi dia sih. Untung ya masih selamat lah. Cuma kena anu doang, apa yang kayak stiker di plang-plang yang merah-merah itu. Plang yang merah-merah yang kecil-kecil bahu jalan itu. Kayak set gitu doang. Ya ini yang kena. Terus kalau yang dempulnya ini kayaknya gasruk yang pas, bukan oleng. Cuman nep itu ngindarin jalan. Nah nanti kayak gini nanti dibenerin semua nanti pas kalau udah sampai crosseri. Soalnya ini kan dipindah, ini terlalu ke bawah, stainlessnya tak pindah ke atas ya, itu karton. Nanti dibenerin semua nanti sampai crosseri. Ini kalau di belakang aslinya harusnya pas ngelupas itu jadi dijadiin konten semua kayak TikTok apa-apa gitu. Short apa aja ya kamu yuk? Banyak. Facebook. Cuman bingung itu, bingung apa ya? Kekurangan tenaga kerja. Terus sayanya kemarin sakit. Meskipun di TikTok aku 4 hari enggak ngupload. Ya mau gimana orang udah sakit. Terus ini nih, tak ginjalnya ini nih habis ini, habis yuk. Kalau bukan 2 mili nipatnya udah positif, habis gak ada sama sekali udah. Cobek semua. Kabelnya belum dianuin sam, ya, belum dirapiin. Bener-benerin. Terus, nah ini ada yang baru juga guys. Kemarin kan kalau yang nonton pas aku bikin shot ya yuk. Karena aku tak bilangin ke SR kalau hilang langsung dikirimin. Di TikTok kayaknya. Hah? Konten TikTok kayaknya. aslinya ini yuk. Aslinya welder-nya pengennya model yang baru, cuma nggak tahu jadi apa enggak ya. Sini kan. Apa? Sakit karena kecapean itu. Wahyunya kalau bawa bentar-bentaran doang. Oh ya guys, jangan lupa di komen, subscribe, like, share pokoknya. Nah ini masih berantakan semua ini. Terus baut-bautnya sama Wahyu gak ada yang diberesin, gak tahu hilang kemana ini kalau mau dipasang nanti. Nih kayaknya ini aku gak pakai ini loh guys. Kayaknya gak tahu juga ya. Lebih apa kesannya gitu kalau gak pakai apa pipinya ini. Lebih apa ya, lebih imut gitu loh. Gak kaku kayak yang ini nih. Ini kan nggak pakai pipi aku, jadi kelihatan polos gitu, nggak kayak banyak apanya ya. Punya intinya lebih bagus lah menurutku. Nggak tahu menurut kalian. Terus ini nih, nah ini emang baru keluar dari Mekar Jaya sih ini kalau yang ini karaten, tapi kalau yang lain enggak. Ini udah tak gosokin nanti biar dicat lagi. Pokoknya yang lecet-lecet nanti dicat semua guys.
Apalagi ya? Nah ini berantakan. Pokoknya glowing banget udah. Habis dicuci kemarin. Terus bannya itu entah dikenain apa sama Wahyu, entah dikenain jalan yang tajam bagaimana nggak tahu aku. Coba kita cek habis dicuci. Bersih enggak? Ini dibawa ke tukang cuci kemarin ini. Lumayan bersih sih. Glowing. Ya udah guys, sampai sini dulu ya. Pokoknya terus ikutin konten-konten Wahyu Abadi. Nah, ini apa? Paling aku udah terakhir berangkat ini, enggak berangkat lagi.